Alasan Asnawi absen di laga Timnas Indonesia versus Libya Jilid 1. Jelang Timnas Indonesia melawan Libya Jilid kedua, Shayne Pattynama belum kembali TC bersama Timnas. Akhirnya Indra Syafri buka suara terkait kekalahan telak Timnas Indonesia pada uji coba melawan Libya. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Alasan Asnawi absen di laga Timnas Indonesia versus Libya Jilid 1. Asnawi Mangkualam rupanya mengalami cedera saat pertandingan melawan Libya kemarin. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Tim pelatih Timnas Indonesia telah meminta mantan pemain Jeongnam Dragons itu untuk istirahat. Ya, sebenarnya ada sedikit cedera untuk Asnawi Mangkualam. Sekarang masih dalam proses pemulihan, ucap Nova Arianto. Cedera yang menimpa mantan pemain PSM Makassar itu membuatnya absen membela Timnas Indonesia versus Libya Jilid 1. Tanpa Asnawi Mangkualam, Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-4 dari Libya. Di laga itu, ada dua pemain yang menggantikan peran Asnawi Mangkualam bermain di bek kanan. Pada babak pertama, Yakob Sayuri mengisi posisi bek kanan menggantikan peran Asnawi Mangkualam. Sedangkan di babak kedua, giliran Witan Sulaiman yang mengisi posisi tersebut. Ini untuk pertama kalinya Witan Sulaiman bermain di posisi bek kanan bersama Timnas Indonesia. Biasanya Witan Sulaiman bermain di gelandang atau sayap bagi Timnas Indonesia. Ya, sebenarnya kemarin kami juga masih mencoba semua pemain untuk bermain, termasuk opsi-opsi pemain lain di posisi berbeda, ucap Nova Arianto. Meski mengalami cedera, Nova Arianto memastikan bahwa kondisi Asnawi Mangkualam aman untuk bermain di Piala Asia 2023. Jelang Timnas Indonesia melawan Libya Jilid kedua, Shayne Pattynama belum kembali TC bersama Timnas. Shayne Pattynama hingga saat ini belum kembali bergabung pada TC Timnas Indonesia di Antalya, Turki, ungkap asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Sebelumnya, Shayne Pattynama terpaksa meninggalkan TC Timnas Indonesia untuk sementara, karena harus pulang ke Belanda menengok ibundanya yang sedang sakit. Shayne Pattynama pun absen membela Timnas Indonesia pada saat uji coba jilid pertama lawan Libya di Titanic Mardan Stadium Turki. Tanpa Shayne Pattynama, Shin Taeyong memainkan Pratama Arhan dan Edo Febriansah secara bergantian. Pratama Arhan dimainkan pada babak pertama, sedangkan Edo Febriansah bermain pada babak kedua. Diakui pelatih Shin Taeyong, kekalahan Timnas Indonesia dari Libya menimbulkan kekecewaan bagi pecinta sepak bola tanah air. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan kembali menghadapi Libya pada Jumat 5 Januari 2024. Memang para fans sepak bola kecewa, karena kami kalah dari Libya dengan skor 0-4, ucap Shin Taeyong. Setelah melawan Libya, Timnas Indonesia masih menyisakan satu pertandingan uji coba melawan Iran. Rencananya duel Timnas Indonesia versus Iran berlangsung di Qatar, Selasa 9 Januari 2024. Dari tiga agenda uji coba ini diharapkan bisa mengukur kekuatan Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 Qatar. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia menempati grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Berdasarkan jadwal Timnas Indonesia, skuad asuhan Shin Taeyong akan membuka laga grup D dengan menghadapi Irak, Senin 15 Januari 2024. Lalu di pertemuan kedua akan menghadapi Vietnam pada Jumat 19 Januari 2024. Dan ditutup melawan Jepang pada Rabu 24 Januari 2024. Mulai dari hari ini kami akan fokus pertandingan lawan Libya Jilid 2 dan lawan Iran, ucap Coach Shin Taeyong. Dan segala sesuatunya karena kami fokus ke pertandingan Piala Asia tanggal 15 melawan Irak. Jadi para fans tidak perlu khawatir kekalahan kemarin, tutup pelatih asal Korea Selatan itu. Akhirnya Indra Syafri buka suara terkait kekalahan telak Timnas Indonesia pada uji coba melawan Libya. Direktur Teknik PSSI sekaligus pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri akhirnya buka suara terkait Timnas Indonesia yang menelan kekalahan telak pada laga melawan Libya. Ia membela pelatih Shin Taeyong. Seperti diketahui, Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-4 dari Libya pada laga uji coba perdana di Turki Selasa kemarin. Melihat hasil ini tentu saja uji coba ini tak memuaskan bagi pecinta sepak bola tanah air. Apalagi tim asuhan Shin Taeyong ini bakal menghadapi Piala Asia 2023 Qatar, yang tentu lawannya lebih berat dari Libya. Pasalnya uji coba lawan Libya ini bagian dari pemusatan latihan TC Timnas Indonesia di Antalya, Turki, yang tengah disiapkan untuk menghadapi ajang Piala Asia 2023 di Qatar. Untuk itu Timnas Indonesia telah menjalani TC di Turki sejak 21 Desember 2023. TC ini diharapkan bisa menunjukkan perkembangan yang bagus. Akan tetapi, dalam uji coba perdana skuad Garuda justru menelan kekalahan telak 0-4. Situasi ini membuat Timnas Indonesia banyak mendapat cibiran karena meraih hasil tidak memuaskan pecinta sepak bola tanah air. Menanggapi hal ini, Coach Indra Syafri memaklumi dengan apa yang diraih Timnas Indonesia. Menurutnya tujuan dari uji coba adalah untuk mencoba berbagai situasi yang dihadapi Timnas Indonesia. Bahkan dalam laga uji coba perdana tersebut, Coach Shin Taeyong tak menurunkan formasi terbaiknya. Shin Taeyong melakukan beberapa perubahan skuad, sehingga Timnas Indonesia pun harus puas dengan kalah telak. Indra Syafri pun menuturkan pendapatnya, karena ada beberapa pemain juga yang baru bergabung sehingga membutuhkan waktu untuk adaptasi. Namanya uji coba, pasti ada hal-hal yang dicoba, ucap Coach Indra Syafri kepada awak media. Event resmi, itulah yang menjadi ukuran bahwa tim itu oke atau tidak oke, kata Coach Indra Syafri. Lebih lanjut, Indra Syafri menekan bahwa untuk pemain-pemain yang baru kembali bergabung tentu membutuhkan waktu. Apalagi pemain-pemain yang bermain di luar negeri, juga baru bergabung beberapa hari dan ada yang baru datang. Seperti Justin Hubner yang baru bergabung, tetapi langsung dimainkan. Melihat situasi ini, pelatih berusia 60 tahun itu menilai bahwa Timnas Indonesia memang membutuhkan waktu untuk bisa lebih solid. Menurutnya untuk membentuk chemistry antara pemain tentu saja membutuhkan waktu. Tapi di masa uji coba, apalagi ini sudah lama pemain-pemain tidak berkumpul dan banyak pemain-pemain baru, yang baru bergabung, tentu Coach Shin Taeyong butuh waktu untuk bisa tim ini solid, kata Indra Syafri. Mantan pelatih Timnas U19 Indonesia itu mengatakan, bahwa saat ini, ia pun terus berkomunikasi dengan tim pelatih yang ada di Antalya, Turki. Pelatih asal Sumatera Barat itu mengaku bahwa komunikasi dengan Coach Shin Taeyong terus dilakukan. Dengan Nova, dengan Coach Shin lewat JJ, semua program selama ini juga lewat Departemen Teknik. Lanjut Coach Indra Syafri.